Kamu menyanjungku, senior Ningki tersenyum tipis. "Haha, adik, apakah kamu di sini di rumah lelang Gunung Nian untuk membeli atau menjual sesuatu?" Luril berkata sambil tersenyum. "Menjual harta rahasia," Ningki tersenyum. Ketika para iblis di lantai empat mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa pemuda ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia rela menjual harta rahasia begitu saja. "Bagi klan iblis, harta rahasia sangat langka. Lagi pula..." Bahkan para ahli tahap manusia, iblis kebanyakan menggunakan harta rahasia. Persaingannya sangat ketat. Harta karun rahasia yang bisa jatuh ke tangan anggota klan iblis biasa pada dasarnya berkualitas sangat rendah. Mereka memiliki kekuatan menyerang yang sangat rendah, atau memiliki retakan dan hampir pecah. Di antara anggota klan iblis yang hadir, banyak dari mereka bahkan telah memperoleh harta karun rahasia belum lama ini melalui berbagai saluran. Mereka tidak mampu membeli harta karun rahasia yang dijual di rumah lelang gunung Yan. Selain itu, rasio harga kinerja tidak terlalu tinggi. Mereka lebih memilih menunggu waktu yang tepat dan membelinya dari pasar gelap atau dari orang lain. Tentu saja cara terbaik adalah merampok. Jika Anda melihat pria dengan tingkat kultivasi lebih rendah dari Anda di luar kota gunung yang memegang harta rahasia, jangan bersikap sopan dan ambil saja. Oh, saya tidak tahu berapa tingkat artefaknya, mengapa Anda tidak mengeluarkannya untuk saya lihat? Sedikit rasa ingin tahu melintas di mata Luliere. Dia khawatir tentang bagaimana dia bisa menanyakan asal-usul Ningki, tapi sekarang dia bisa menilai kekuatan-kekuatan di belakangnya melalui artefak yang telah dia keluarkan. Pikiran Ningki bergerak sedikit dan labu iblis eksekusi surgawi muncul di tangannya. Pada saat ini, suara air liur yang ditelan terdengar di aula lantai 4. Mata serakah seperti serigala tertuju pada labu iblis eksekusi surgawi. Jika kekuatan Ningki tidak lebih kuat dari mereka, mungkin banyak dari ras iblis tidak akan bisa menahan diri dan langsung bergegas maju untuk merebutnya. Seluruh labu iblis Susian memancarkan aura iblis yang samar, dan dari penampilannya tidak ada kekurangan. Ini tidak lagi termasuk dalam kategori barang cacat. Terlepas dari seberapa kuat artefak ini, kualitasnya saja sudah cukup untuk membuat para master ras iblis yang hadir iri. Selama tidak rusak secara artifisial, artefak ini pasti dapat digunakan untuk waktu yang sangat-sangat lama. Itu jauh lebih berharga daripada artefak cacat di tangan mereka yang akan hancur setelah ribuan kali digunakan. Luliere mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat, tatapan bermartabat terpancar di kedalaman matanya. Artefak ini memiliki kualitas yang sangat baik dan tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Ada juga aura yang sulit dipahami yang datang darinya yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Itu karena Ningki telah menggunakan Ki Abadi untuk menyempurnakan labu iblis penakluk abadi. Ki Abadi yang tersisa telah menyatu dengan labu iblis penakluk abadi, itulah sebabnya Luliere merasakan jantungnya berdebar. Aura setan sangat berbahaya bagi ras surgawi. Sebaliknya, Ki Abadi juga sangat efektif melawan ras iblis. Meski tidak bisa mengabadikan ras iblis seperti aura iblis, hal itu terlihat dari fakta bahwa Duo Lu dan yang lainnya mengalami diare saat menelan pil biasa tersebut. Meskipun Duo Lu dan yang lainnya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka berada pada tingkat pencipta kesengsaraan keempat atau kelima di daratan tengah. Pil yang mereka telan hanyalah dimurnikan oleh Ningki ketika dia berada di alam transendensi, jadi tidak banyak ki abadi di dalamnya. Berapa harga yang ingin kamu jual artefak ini, adikku? Saya ingin membelinya secara langsung. Luliere mengalihkan pandangannya dari labu iblis penakluk abadi dan menatap Ningki. "Senior, tolong sebutkan harganya. Kalau cocok, saya akan menjualnya." Ningki tersenyum. "Dua ribu kristal iblis tingkat rendah. Bagaimana menurutmu? Adikku?" Luliere berpikir sejenak dan menyatakan harganya. "Hai, setan-setan di dekatnya, semuanya tersentak. Dua ribu kristal iblis tingkat rendah. Berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk memperoleh kekayaan sebesar itu?" Artefak dengan kualitas rata-rata dijual dengan harga antara 500 dan 1000 kristal iblis tingkat rendah. Artefak dengan kualitas lebih baik dijual dengan harga sekitar 1500 kristal iblis tingkat rendah. Luliere menyatakan harga setinggi 2000 kristal iblis tingkat rendah, yang berarti kualitas artefak ini sangat bagus. Kecemburuan, iri hati, dan segala macam tatapan tertuju pada Ningki. Bahkan ada beberapa tatapan dingin yang bergantian satu sama lain saat mereka diam-diam meninggalkan rumah lelang Gunung Yan. Kesepakatan. Ningki tersenyum. Ketika Luliere melihat Ningki tidak menawar, dia tertawa gembira, hahaha. Bagus, adik kecil benar-benar berterus terang. Setelah itu, dia menyimpan labu iblis penakluk abadi dan mengeluarkan tas kulit dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki memindainya dengan divine sense-nya. Tepatnya ada 2000 kristal iblis tingkat rendah di dalamnya. Adikku, selain artefak, rumah lelang gunung yang milikku juga memiliki banyak ramuan. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Luliere berkata sambil tersenyum. Karena pihak lain telah mengambil artefak untuk dijual, itu menunjukkan bahwa dia memiliki lebih banyak artefak. Uriere telah mendengar bahwa ketika Ningki bertarung dengan Yang Gou, dia tidak mengeluarkan artefak seperti labu ini, jadi tentu saja dia tidak berpikir bahwa Ningki akan tertarik dengan artefak rumah lelang gunung yang miliknya. Lalu, dia hanya bisa mempermasalahkan obat mujarab. Luliere merasakan kesulitan setelah menghabiskan 2000 kristal iblis tingkat rendah. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali dari Ningki. Senior, ku dengar kamu memiliki segalanya di sini. Ningki tersenyum. Mata Luliare berbinar, "Ayo, kita bicara di atas." Setelah itu, dia menarik Ningki dan berjalan menuju lantai 5. Setan-setan di aula di lantai 4 yang baru saja mengangkat telinga mereka segera melihat ke belakang keduanya dengan kecewa. Mereka juga ingin tahu bagaimana Ningki akan menghabiskan kristal iblis sebanyak ini. Sepertinya kota gunung yang kita akan memiliki tuan muda yang lain. Peringkatnya seharusnya berada di atas Yang Gou dan tiga lainnya. Saya pikir Lengkiu Bulan Utara akan bisa memberinya pelajaran hari ini, tapi itu diselesaikan oleh Lord Luliere. Jika dia lebih akrab dengan Lord Luliere, bukankah dia akan begitu? Mampu melakukan apapun yang dia inginkan di kota Gunung Yan. Mendesah. Semua orang merasa iri dan iri, serta sedikit kemarahan. Jialan menatap punggung Ningki. Hanya ketika dia menghilang dari pandangannya barulah dia berbalik dan pergi. Di kamar pribadi di lantai 5. Apa, adikku, kamu ingin membeli resep obat mujarab? Apakah Anda seorang master pemurnian iblis? Luliere memandang Ningki dari atas ke bawah dengan tidak percaya. Master pemurnian iblis, itukah yang disebut oleh para iblis sebagai ahli pemurnian pil? Belajar tidak ada habisnya, saya hanya tertarik pada bidang ini. Ningki tersenyum. Adikku, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Tidak mudah menjadi master pemurnian iblis. Kamu mampu mengalahkan yang go, yang berarti bakat kultivasimu sangat kuat. Lebih baik fokus. Banyak keajaiban yang dimilikinya. Mencoba menjadi master pemurnian iblis di masa lalu, namun akhirnya menyia-nyiakan budidaya mereka. Sekarang, mereka tidak kuat atau lemah, menghilang ke dalam masyarakat. Luliere memperlakukan Ningki sebagai iblis muda yang ingin menjadi master pemurnian iblis. Bagaimanapun, dia telah hidup begitu lama dan telah melihat banyak keajaiban ras iblis seperti Ningki. Pada dasarnya, mereka semua sangat bangga pada diri mereka sendiri, merasa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan dua pekerjaan sekaligus. Namun, berapa banyak dari mereka yang berhasil pada akhirnya? 1912. Luliere membujuk Ningki dengan sungguh-sungguh untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Ningki hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Ningki tidak akan mendengarkan nasihatnya. Hanya dengan mendobrak tembok, Ningki akan berbalik. Baiklah, adikku, resep obat mujarab sangat berharga. Bahkan rumah lelang gunung yang kita tidak memilikinya. Namun, ada lelang malam ini. Sejauh yang aku tahu, akan ada total tiga resep obat mujarab. Namun, resep obat mujarab ini tidak lengkap. Ada beberapa bagian penting yang hilang. Lagi pula, tidak ada master pemurnian iblis yang akan mengeluarkan resep obat mujarab lengkap untuk dijual. Bahkan jika mereka melakukannya, harganya akan sangat mengerikan. Kata Luliere. Resep obat mujarab tidak lengkap. Mata Ningki bergerak sedikit. Resep ramuan seperti itu sepertinya cocok untuknya. Dengan kekayaannya saat ini, dia tidak mampu membeli resep ramuan lengkap. Adapun bagian penting mana yang hilang, dia bisa pergi ke bidang pelatihan budidaya terbaik untuk mempelajarinya secara perlahan. Masih ada sisa jiwa kaisar alkimia yang berkultivasi di bidang penciptaan. Ketika saatnya tiba, dia juga bisa memanggil Alchemy Emperor Devouring Dragon. Keduanya bisa mempelajari resep ramuan dari ras iblis bersama-sama. Setidaknya dibutuhkan 2 hingga 10 tahun. Bagi dunia luar, itu hanya beberapa hari. Luliere sepertinya sangat menghargai Ningqi. Dia secara pribadi mengatur kamar bagi Ningqi untuk beristirahat sampai malam ini. Ningqi memiliki kesan yang baik terhadapnya karena dia meluangkan waktu untuk bertanya kepada anggota staf lainnya. Mereka tidak tahu apa yang akan dilelang malam ini. Jika Luliare tidak memberitahu Ningki bahwa akan ada resep ramuan malam ini, Ningki mungkin melewatkan resep ramuan ini. Di dalam kamar, pikiran Ningki bergerak sedikit. Selembar kertas putih muncul di depannya. Kemudian, dia menangkap udara dengan jarinya. Ki abadi yang samar melonjak dan mengembun menjadi kuas tulis. Dia meletakkan kuasnya. Sepertiga dari sebuah kata diambil. Kertas putih dan kuas tulis berubah menjadi abu dengan keras. Ningki merasakan darah di tubuhnya melonjak. Tubuh fisiknya, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, merasakan sakit yang tumpul. Seolah-olah otot-ototnya terkoyak oleh suatu kekuatan misterius. Dia tidak menyadari bahwa pusaran air telah mengembun di udara di atas kamarnya. Namun, saat kuas dan kertas tulis meledak, pusaran air tersebut segera menghilang. Beberapa pasang mata di kota gunung yang tiba-tiba menatap ke langit, mata mereka menunjukkan sedikit keraguan. Di dalam ruangan, Mingki menghela nafas pelan. Ketika Dewa Abadi Sengong ingin memilikinya, sistem menunjukkan kepadanya sembilan tanda. Yang pertama adalah kata "jiang". Dia tidak menyangka bahwa meskipun budidayanya telah meningkat pesat, dia masih tidak dapat mengungkapkan kata ini. Apa sebenarnya yang diwakili oleh karakter itu? Apakah itu keberadaan seseorang atau keberadaan suatu kekuatan? Terlepas dari apa itu, mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hukum alam Tao surgawi. Benar-benar menakutkan. Dibandingkan dengan mereka, aku hanyalah seekor semut. Segera, saat itu malam hari, seorang staf khusus datang untuk mengingatkan Ningqi bahwa pelelangan akan segera dimulai. Di bawah bimbingannya, Ningqi datang ke aula dari lorong lain. Di dalam, ada sekitar ratusan iblis yang duduk dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Melihat kedatangan Ningki, mereka semua mengarahkan pandangan padanya. Juniorlah yang mengalahkan Yang Gou. Dia juga berpartisipasi dalam pelelangan. Ku dengar dia menjual artefak ke Uriel hari ini. Mungkinkah ada sesuatu yang dia inginkan di pelelangan? Menarik. Ningki dengan santai memilih tempat duduk dan duduk. Suku iblis berbeda dari daratan tengah. Di daratan tengah, mereka yang berpartisipasi dalam lelang harus menyembunyikan identitas mereka. Namun kini, Orang-orang ini secara terbuka menunjukkan wajah aslinya. Mungkin karena kota Gunung Yan memiliki peraturan tertulis yang melarang orang merampok setelah meninggalkan rumah lelang Gunung Yan. Iblis di aula sedang mengukur Ningki, dan Ningki juga mengukurnya. Tatapan mereka bertemu satu persatu, melihat atribut masing-masing iblis. Menurut mereka, Ningki sedang pamer. Dalam hati mereka, tingkat arogansi Ningki sekali lagi meningkat satu tingkat. Setan manusia setengah langkah yang paling terkenal di kota Gunung Yan memang Yang Gou dan tiga lainnya tapi itu karena mereka masih muda dan termasuk dalam level genius. Namun, ada banyak manusia setengah langkah dari generasi yang lebih tua. Ada cukup banyak dari mereka di Aula. Selain itu, beberapa dari mereka berada pada tahap awal dari manusia iblis dan bahkan tahap tengah dari manusia iblis. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu takut pada Ningqi. Mereka hanya menganggapnya sebagai seorang junior jenius yang berbakat. Jika mereka benar-benar bertarung, banyak dari mereka yang merasa bisa menghancurkan Ningqi dengan satu jari. Eh, Tuan Muda Bei Xuan anda juga di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Beberapa pasukan iblis masuk. Ketika mereka melihat Ningqi, mata mereka berbinar. Ningqi merasa mereka tampak akrab. Dia seharusnya melihat mereka di aliansi gunung dan laut. Setelah tertawa dan mengobrol sebentar, kelompok orang ini dengan bersemangat duduk di samping Ningqi, seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Tidak lama kemudian, saat pelelangan akan dimulai, tiga orang lainnya berkumpul. Dao En, Pintian, Kong Yan. Ketiganya juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Mungkinkah mereka mendapat kabar bahwa ada harta karun yang patut mereka perhatikan? Para iblis di aula sedang berpikir cepat. Meskipun Dao En dan dua lainnya hanyalah manusia iblis setengah langkah, latar belakang mereka sangat kuat. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Bahkan manusia ahli iblis tingkat menengah memandang ketiganya dengan ketakutan. Mereka merasa sedikit tidak nyaman. Jika mereka bertiga juga menginginkan barang itu, kekayaan mereka mungkin tidak sebanding dengan ketiga junior ini. Ketika Dao En dan dua lainnya melihat Ningqi juga ada di sini, mereka sedikit terkejut. Kemudian, mereka tersenyum dan langsung menuju kursi di depan dan duduk. Di tengah perjalanan, mereka menyapa setan-setan di sekitar mereka. Saat pelelangan dimulai, pintu di belakang mereka tertutup rapat. Pada saat yang sama, Ningqi merasakan gelombang ki iblis datang dari dinding sekitarnya, langsung menyelimuti seluruh aula. Ini adalah teknik pertahanan terlarang, mirip dengan sangkar yang pernah digunakan Shapeshad sebelumnya. Dilihat dari intensitas ki iblis, budidaya orang yang mengatur teknik terlarang seharusnya tidak sederhana. Jika dia tidak memiliki pedang pembunuh naga, Ningki mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos secara paksa. Tentu saja, tidak mudah bagi orang-orang di luar untuk memaksa masuk. Di platform tinggi di ujung aula, iblis dengan aura iblis manusia tahap awal muncul. Dia mengenakan pakaian hitam dan tersenyum tipis. Jelas sekali, dia adalah tuan rumah lelang ini. Hadirin sekalian, hari ini rumah lelang Gunung Yan memiliki total 33 harta karun untuk dilelang. Sama seperti sebelumnya, barang terbaik akan ditinggalkan di urutan terakhir. Sekarang, mari kita mulai pelelangan barang pertama. Ini adalah resep ramuan kuno. Petik 2. 1913. Kali ini ada yang melelang formula pil. Tapi dari kelihatannya, sepertinya sudah lama sekali, penuh lubang, dan aku bertanya-tanya berapa banyak tempat penting yang hilang. Pantas saja harga awalnya hanya 300 kristal ajaib. Jika saya cukup beruntung, saya mungkin bisa mendapatkan formula pil lengkap. Namun, kemungkinannya terlalu rendah. 350. Akhirnya, iblis menaikkan harga sebanyak 50 kristal iblis. Dia tampak cuek, jelas tidak berencana menawar resep pil rusak ini. Akibatnya, setelah dia mengajukan penawaran, Allah menjadi agak sunyi. Iblis itu menunjukkan sedikit kepanikan di wajahnya saat dia melihat sekeliling. Tidak ada yang menginginkannya. Bukankah dia harus menghabiskan 350 kristal ajaib untuk membeli resep pil yang tidak dapat dia pahami? 350 kristal ajaib terjadi sekali kata pembawa acara sambil tersenyum. Wajah kultivator ras iblis dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan begitu malu. Dia hanya bisa menunggu sampai dia mendapatkan formula pil dan melihat apakah ada nilainya. Jika tidak, dia bisa mencari peluang untuk melelangnya di tempat lain. Mungkin dia tidak akan kehilangan terlalu banyak. 350 kristal ajaib terjadi dua kali. 400. Semua orang memandang Qi serempak, tatapan mereka sedikit aneh. Cilde Beiksuan, tidak ada gunanya membeli resep ini. Itu benar, 400 mana kristal bukanlah jumlah yang kecil. Para iblis dari aliansi pegunungan dan lautan yang duduk di dekat Ningki semuanya mencoba membujuknya sebaliknya. Jika Ningki membeli formula pil hari ini, dia pasti akan diejek, dan aliansi gunung laut akan kehilangan muka bersamanya. Iblis yang menawarkan harga pertama sangat gembira. Dia menghela nafas lega dan menatap Ningki dengan sombong. Dia tidak menyangka bahwa di saat kritis seperti ini, akan ada orang seperti itu yang akan mengambil alih resep obat mujarabnya yang merepotkan. Akhirnya, dia tidak akan kehilangan uang. Mungkinkah anak ini menjadi master pemurnian iblis? Kurasa tidak. Ketika kota Yansan mengeluarkan resep pil ini untuk dilelang, mereka pasti telah meminta tiga ahli pemurnian iblis dari kota Yansan untuk melihatnya. Hanya ketika mereka memutuskan bahwa resep itu tidak ada gunanya, barulah mereka bisa melihatnya. Mereka melelangnya. Jika pemuda ini adalah master pemurnian iblis, mustahil dia tidak mengetahui hal ini. Apakah orang ini benar-benar akan menempuh jalan ini? Tidak semua orang bisa menjadi Viendis Refiner. Di salah satu ruang VIP, Luril memandang Ningki dengan senyum pahit. Di sampingnya duduk tiga iblis parubaya, dan aura mereka mirip dengan Luril. Aku dengar dia berasal dari klan Suan Utara. Pernahkah kamu mendengar tentang klan ini? Atau apakah ada Viandis Refiner yang berasal dari klan Baik Suan? Tidak pernah. Hehe, kami bertiga bekerja sama untuk menilai resep ramuan ini. Langkah paling krusialnya hilang, jadi sama sekali tidak ada gunanya. Si kecil ini sebenarnya ingin membelinya dan mempelajarinya. Kamu benar-benar sedang melamun. Lord Lurier, Anda tadi menyebutkan bahwa dia ingin menjadi seorang Magical Forge Master, kan? Saya dapat melihat bahwa anak ini berbakat dalam kultivasi, tetapi apakah dia bisa menjadi Pemurni Iblis masih belum pasti. Jalan ini terlalu sulit. Itulah kenapa aku meminta kalian untuk datang dan melihatnya. Setelah dia gagal beberapa kali, kalian bisa membantuku membujuknya. Kata Lurier. Ini, baiklah. Mereka bertiga saling memandang dan sedikit kecurigaan muncul di mata mereka. Lord Uriel adalah kakak laki-laki Raja Iblis Pain. Bagaimana dia bisa begitu peduli pada anak ini? Apakah mereka benar-benar mengabaikan sesuatu? Klan Beixuan. 400 kristal ajaib terjadi sekali. 400 kristal ajaib terjadi dua kali. Di atas panggung, pembawa acara hendak melakukan panggilan terakhir. 450 kristal ajaib tingkat rendah. Tidak jauh dari situ, iblis muda berkata dengan jelas. Setelah menawar, dia memandang Ningki dengan tatapan yang sedikit provokatif. Ningki melihat atributnya dan menyadari bahwa nama belakang orang ini juga yang. Apakah itu sepupu Tuan Muda Yang Gou? Itu benar. Sepertinya keluarga yang akan membalas dendam pada Yang Gou kali ini. Bagaimana keluarga yang bisa menjadi pecundang? Ini jelas hanya dendam antar generasi muda. Pertengkaran kecil seperti ini bukan apa-apa. Tuan Muda Bei Suan, berikan saja resep ramuan sampah ini kepada keluarga Yang. Beberapa setan di dekat Ningki mengingatkan Ningki dengan suara rendah setelah mengenali latar belakang pihak lain. 500 kristal ajaib tingkat rendah. Ningki berkata dengan jelas. 550. Lanjutkan menawar jika kamu berani. Yang Yingwei memandang Ningki dengan provokatif dan mencibir. Seribu kristal ajaib tingkat rendah. Ningki meliriknya dengan jelas. Seribu kristal ajaib tingkat rendah. Hai. Banyak setan tersentak dan memandang Ningki dengan kagum. Hanya untuk membalas dendam, dia meminta seribu kristal ajaib tingkat rendah. Dia memperlakukan uang seperti bukan apa-apa. Yang Yingwei tercengang. Tepat ketika dia hendak melanjutkan penawaran, dia mencibir pada Ningki, mencoba menipuku. Jika Anda menginginkan resep ramuan jelek ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Haha, menghabiskan seribu kristal ajaib tingkat rendah untuk resep ramuan yang tidak lengkap. Tidak heran Anda adalah orang desa dari keluarga miskin. Naikkan harga jika kamu mampu. Diam jika tidak mampu. Menurutmu ini di mana? Ningki memandang Yang Yingwei dengan jelas. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Yang Yingwei berkata dengan marah. Dia tidak bisa mengeluarkan 30 hingga 50 ribu kristal ajaib tingkat rendah, tapi 3 hingga 5 ribu bukanlah masalah. Bagaimanapun, dia berasal dari salah satu keluarga besar di kota Yanshan, keluarga Yang. Kalau begitu, tawarlah. Ningqi berkata dengan jelas. Hehe, mencoba menipuku, mustahil. Yang Yingwei segera bereaksi dan menyombongkan diri pada Ningqi, "Saya akan memberikan resep ramuan ini kepada Anda." Haha. Oh, jadi kamu tidak mampu membelinya. Ningqi berkata dengan jelas. Melihat ekspresinya, Yang Yingwei tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia ingin terus menawar, tetapi rasionalitasnya tidak mengizinkannya. Seribu kristal ajaib tingkat rendah terjadi sekali. Seribu kristal ajaib tingkat rendah dijual tiga kali lipat. Pembawa acara di platform tinggi tidak terpengaruh oleh percakapan antara Ningqi dan Yang Yingwei. Setelah kesepakatan diselesaikan, dia segera mengeluarkan item kedua. Jika kamu tidak menginginkan resep ramuan ini lagi, kamu bisa menjualnya kepadaku. Aku bisa memberimu lima kristal ajaib tingkat rendah. Yang Yingwei mengirimkan suaranya ke Ningqi. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Ningqi tersenyum. Menyesali. Mata yang Yingwei dipenuhi dengan ejekan. Di ruang VIP. Dia terlalu impulsif. Dengan mentalitas seperti ini, aku khawatir dia tidak cocok menjadi ahli pemurnian iblis. Memang. Tiga master pemurnian iblis dari kota Yanshan saling memandang dan mengungkapkan pendapat mereka tentang Ningqi. Tapi Luliere tersenyum dan berkata, anak muda seharusnya sedikit berdarah panas. Lord Luliere sepertinya menyukai anak ini. Ketiganya sedikit terkejut, tetapi mereka lebih yakin dengan tebakan mereka. Karena itu masalahnya, mereka akan memberi luliare wajah dan mencari kesempatan untuk memberitahu anak ini bahwa dia tidak bisa menjadi ahli pemurnian iblis. Tuan muda Beixuan terlalu impulsif. Dia seharusnya tidak menaikkan harga sekarang. Dengan begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan seribu kristal ajaib dan menyinggung keluarga yang pikir iblis dari aliansi gunung dan laut. 1914. Pelelangan akan segera berakhir. Namun, Ningki memperhatikan bahwa ahli manusia iblis tingkat menengah lebih energi dari sebelumnya. Selain mereka, ada banyak iblis yang hadir, yang tanpa sadar menegakkan punggung mereka dan menatap tuan rumah di platform tinggi dengan mata berbinar. Yang Yingwei adalah salah satunya. Perhatiannya awalnya terfokus pada Ningki, terus-menerus mengejeknya. Namun, ketika barang kedua hingga terakhir dibeli, perhatiannya tiba-tiba beralih dari Ningki ke tuan rumah. Dia terlihat sangat tertarik dengan item terakhir yang muncul di atas panggung. Daoen, Ping Tian, dan Kong Yan, tiga keajaiban yang setenar yang go, juga fokus pada platform tinggi. Pantas saja lelang kecil seperti ini akan menarik para ahli human di tingkat menengah. Jadi mereka juga punya informasi orang dalam. Ningki menyadari dan melihat ke platform tinggi dengan penuh minat. Berikutnya adalah item terakhir. Saya yakin banyak dari Anda di sini untuknya. Pembawa acara mengungkapkan senyuman misterius di wajahnya. Pada saat ini, beberapa setan membawa benda yang ditutupi kain merah ke platform tinggi. Dari ekspresi keras mereka, terlihat jelas bahwa benda itu tidak ringan. Ledakan. Benda itu mendarat di tanah dengan suara keras. Ningki merasakan lantai bergetar. Tuan rumah dengan lembut meraih kain merah itu dan menariknya. Benda di dalamnya langsung terpantul di mata semua orang. Ini. Ningki sedikit terkejut. Itu adalah benda yang terlihat seperti kristal transparan. Namun, ada seorang wanita yang duduk bersila di dalam kristal. Pakaiannya mirip dengan pakaian di daratan tengah, hanya saja terlihat lebih tua. Sulit untuk mengetahui apakah wanita itu hidup atau mati. Matanya terpejam dan dia terlihat sangat hidup. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa bahkan rambut di wajahnya pun terlihat seperti aslinya. Apa itu? Mengapa ada seorang wanita di dalam? Dia tidak terlihat seperti salah satu dari kita setan. Dia juga bukan iblis. Banyak setan di aula memandangi kristal dan wanita di platform tinggi dengan bingung. Mereka tidak mengetahui asal muasal barang tersebut. Namun, Ningqi merasakan bahwa Yang Yingwei Dwayne dan dua lainnya, serta ahli manusia iblis tingkat menengah dan banyak iblis lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajah mereka setelah melihat item ini. Jelas sekali, target mereka hari ini adalah item ini. Menguasai, aku bisa mencium aura oh, tuan. Suara Pil Emperor Devouring Dragon terngiang di benak Ningki. Dia sangat bersemangat. Menguasai, Kaisar Pil Naga yang melahap, jangan gelisah. Apakah kamu yakin bisa mencium aura oh, tuanmu? Saya yakin. Apakah kita berada di penjara abadi? Suara Kaisar Pil Naga pemakan sangat pasti. Karena dia mengasingkan diri untuk mencegah sisa jiwanya menghilang, dia sedikit ragu. Benar, kita memang berada di penjara abadi. Beixuan, keluarkan aku. Aku ingin melihat seperti apa rupa guru. Apakah dia ada di sampingmu sekarang? Hem, kita tunggu sebentar. Dia mungkin berbeda dari yang kamu bayangkan. Tenang dulu. Kalau waktunya tepat, aku akan mengeluarkanmu. Ningki memandang wanita di dalam kristal dengan ekspresi aneh. Jika ini adalah Master Kaisar Pil Naga Pemakan, maka mungkin dia sudah menjadi mayat kesempatan apa? Kaisar Pilnaga Pemakan ingin bertanya lagi, tetapi Ningki memutuskan hubungan di antara mereka. Kaisar Pilnaga Pemakan hanya bisa tinggal di domain penciptaan dan khawatir. Semuanya, batu iblis kuno ini baru saja digali. Ini khusus dikirim dari suku cacing raksasa. Banyak dari Anda yang harus tahu apa itu, tetapi beberapa dari Anda tidak. Biar saya jelaskan. Setiap periode, akan ada banyak keberadaan asing yang muncul di dunia kita karena berbagai alasan. Misalnya, klan iblis varian mereka dibentuk oleh keberadaan ini. Tapi apakah semua orang berubah menjadi klan iblis varian? Belum tentu. Beberapa eksistensi tidak mau menjadi anggota klan iblis kita yang agung. Ketika ki iblis menyerang tubuh mereka, mereka akan menggunakan kultivasi mereka untuk menyegel diri mereka sendiri dan memasuki keadaan mati suri, menunggu untuk dibangkitkan di masa depan. Batu iblis kuno ini berisi kultivator asing. Jika kamu membelinya dan membuka segelnya, kamu akan mendapatkan kultivator asing yang belum di iblis. Dia mungkin memiliki pengetahuan yang dapat membantumu menembus level kultivasimu saat ini. Dia mungkin memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk memurnikan harta karun rahasia. Anda mungkin bisa mengetahui darinya seperti apa dunia tempat dia tinggal. Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan kunci dunia itu darinya. Singkatnya, dia memiliki berbagai kegunaan. Menurut penilaian, basis budidaya penggarap asing ini harusnya serupa dengan suku kebanggaan langit biasa sebelum dia menyegel dirinya sendiri. Dia bahkan belum mencapai tahap awal dari manusia iblis. Oleh karena itu, harga awalnya adalah 50.000 kristal iblis tingkat rendah. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 5.000 kristal iblis tingkat rendah. Semuanya, silakan menawar. Kata juru lelang sambil tersenyum. Segera setelah dia selesai berbicara, Dao En, Ping Tian, Kong Yan, Yang Ying Wei, dan semua manusia iblis tingkat menengah dan manusia iblis tingkat awal yang hadir mulai menawar. Pemandangannya sangat meriah, dan harganya langsung naik dari harga awal 50.000 menjadi hampir 100.000 kristal iblis tingkat rendah. Klan iblis lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu di dunia ini. Mereka sungguh bodoh. Menyegel dirinya sendiri, bukankah itu berarti dia mungkin masih hidup? Mata Ningki berkedip karena aku sudah berjanji padamu, aku akan menjatuhkannya hari ini. Apapun yang terjadi, Ningki melihat sarung tangan iblis tempur di tangannya. Jika perlu, dia akan menggadaikan artefak iblis ini. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Kaisar Pil Naga Pemakan bahwa dia akan membantunya menemukan keberadaan tuannya. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Keluarga yang menawar. 110 Keberadaan batu iblis kuno ini tidak terlalu kuat. Dia bahkan tidak berada di alam iblis manusia. Saya harap Anda tidak bersaing dengan keluarga yang untuk mendapatkannya. Yang Yingwei menawarkan harga setinggi 110 ribu kristal iblis tingkat rendah. Kemudian, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan tenang. Kata-kata Yang Yingwei membuat takut banyak orang, termasuk mereka yang berada di alam iblis manusia tingkat menengah. Meskipun mereka tidak menganggap serius Yang Yingwei, Paman Agung Yang Yingwei, yang juga ayah Yang Gou, Yang Mo, adalah ahli iblis manusia tahap akhir. Kota Yansan tidak memiliki ahli iblis manusia puncak, hanya Zunsan di Menking Pain, yang merupakan leluhur iblis bumi tahap awal. Oleh karena itu, keberadaan di alam iblis manusia tahap menengah ini harus mempertimbangkan konsekuensi bersaing dengan klan Yang untuk mendapatkan batu iblis kuno ini setelah Yang Yingwei menyebutkan nama klan Yang. Of. Dao En dan dua lainnya mencibir dengan jijik. Wajah Yang Yingwei menjadi gelap. 115 ribu kristal iblis tingkat rendah. Dao En berkata dengan tenang. 1915. Di antara tujuh iblis besar tahap akhir di kota Gunung Yan, Dao En dan tiga lainnya mewakili empat di antaranya. Tiga lainnya adalah klan rendahan, dan klan mereka tidak sekuat empat klan lainnya. Hanya sedikit dari mereka yang datang hari ini, jadi mereka tentu saja tidak dapat berpartisipasi dalam kontes batu iblis kuno. Di ruang VIP Ketiga master pemurnian iblis melihat ke batu iblis kuno dan mengamati ekspresi wanita di dalamnya. Salah satu dari mereka menghela nafas, suku cacing besar telah menggali batu iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Batu iblis kuno ini paling banyak bisa dijual dengan harga 50.000 hingga 60.000 kristal iblis tingkat rendah. Iblis biasa tidak berhak membeli batu iblis kuno dari suku cacing raksasa. Mereka hanya mendapat satu demi saudara keduaku. Luril berkata dengan jelas. Pemurni iblis itu terkejut sesaat sebelum senyuman muncul di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, Tuan Luriere benar. Harga di aula sudah mencapai 180.000 kristal iblis tingkat rendah. Ping Tian dan Kong Yan mundur dari penawaran. Sebelum mereka datang, keluarga mereka telah memberitahu mereka bahwa jika mereka dapat memperolehnya dalam waktu 150,000, mereka akan baik-baik saja. Jika melebihi harga ini, mereka harus menyerah pada batu iblis kuno. Bagaimanapun, ini adalah pertaruhan, dan mungkin saja nilainya tidak akan bernilai satu sen pun ketika mereka kembali. 190.000 kristal iblis tingkat rendah. Dao En memandang Yang Yingwei dengan dingin. Yang Gou sedang mengasingkan diri. Keluarga yang hanya mengirimmu ke pelelangan. Anda sepertinya meremehkan kami. Sepotong kemarahan muncul di wajah Yang Yingwei. Kata-kata Yang Yingwei jelas dimaksudkan untuk mempermalukannya. Kultivasinya hampir sama dengan Siuki dan dia masih jauh dari menjadi manusia iblis setengah langkah. Selain Yang Gou, dia adalah keturunan paling berbakat dari keluarga Yang. Swosh, swosh, swosh. Master pemurnian iblis memandang Yang Yingwei dengan tatapan sombong dan mengejek. 250 ribu kristal iblis tingkat rendah. Yang Yingwei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan jelas. His, batu iblis kuno ini dijual seharga 250 ribu kristal iblis tingkat rendah. Apakah keluarga yang gila atau Yang Yingwei gila? Semua iblis yang hadir menghirup udara dingin dan memandang Yang Yingwei dengan tidak percaya. 250 ribu kristal iblis tingkat rendah adalah kekayaan besar bagi siapapun. Bahkan manusia iblis tingkat menengah di rumah lelang tidak memiliki kekayaan sebanyak Yang Yingwei. Pemimpin aliansi pegunungan dan lautan, Nalan Sanhai, harus mengumpulkan 100 ribu kristal mana tingkat rendah dari pasukan bawahannya. Meskipun sebagian besar alasannya adalah Nalan Sanhai tidak bersedia membayar sendiri semua kristal mana, itu juga terkait dengan kekayaannya. Dia bisa mengeluarkan seratus ribu kristal ajaib tingkat rendah. Bagaimanapun, dia telah hidup bertahun-tahun dan memiliki sejumlah tabungan. Namun, jika dia mengeluarkan seratus ribu kristal ajaib tingkat rendah, Nalan Sanhai pasti akan kekurangan uang untuk waktu yang lama. Perkiraan klan atas batu iblis kuno ini paling banyak adalah puluh ribu. Jika lebih dari itu, kita akan kehilangan uang. Apakah klan yang begitu optimis mengenai hal itu? Ping Tian dan Kong Yan bertukar pandang dan memandang Yang Yingwei dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka menyadari kemarahan di mata Yang Yingwei, mereka segera mengerti. Yang Yingwei, apakah kamu yakin bisa mengeluarkan 250 ribu kristal ajaib tingkat rendah? Anda tidak akan dipukul saat kembali, bukan? Dao En berkata sambil tersenyum tipis. Anda, Yang Yingwei sangat marah, namun, dia segera menahan amarahnya dan mencibir, sebutkan saja harganya. Jika kamu tidak mampu membelinya, jangan buang-buang napas. Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Karena apa yang baru saja dikatakan Yang Yingwei persis seperti yang dikatakan Ningki kepada Yang Yingwei sebelumnya. Jika batu iblis kuno ini tidak bernilai 250 ribu kristal ajaib tingkat rendah, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi idiot. Dao En berkata sambil tersenyum sombong. Pembawa acara di atas panggung juga mengonfirmasi untuk kedua kalinya bahwa tidak ada yang menawar lebih tinggi dari Yang Yingwei. Yang Yingwei memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk mendapatkan kembali harga dirinya, sebuah suara yang familiar terdengar lagi. Aku menawar, senjata iblis tingkat rendah. Kesunyian. Setelah beberapa detik, semua iblis di aula memandang Ning Qi dengan kaget. Bahkan pembawa acara di atas panggung pun tidak terkecuali. Apakah mereka salah dengar? Apakah dia baru saja mengatakan, senjata iblis tingkat rendah? Di ruang VIP. Ketiga master pemurnian iblis saling memandang dengan kaget. Orang ini sebenarnya memiliki senjata iblis tingkat rendah. Mereka tiba-tiba menyadari mengapa Luliere begitu menghargainya. Dia sudah tahu bahwa Ningki memiliki latar belakang yang luar biasa. Cara mereka bertiga memandang Ningki langsung berubah. Iblis ajaib mana yang bisa memiliki senjata iblis yang tidak berasal dari suku besar? Namun, mereka bertiga memadamkan pemikiran ini begitu muncul. Memang tidak ada suku Beixuan di antara suku-suku teratas. Dia benar-benar mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Mereka bertiga segera menyadari bahwa senjata iblis Ningki pasti diperoleh secara kebetulan. Orang ini. Wajah Luliere berubah muram saat dia berdiri dan meninggalkan ruang VIP. Apa yang baru saja Anda katakan? Yang Yingwei sepertinya belum mendengarnya dengan jelas dan membenarkannya dengan Ningki. Saya menawar senjata iblis tingkat rendah. Seharusnya nilainya lebih dari 250 ribu kristal magis tingkat rendah, kan? Tinggi, tentu saja harus tinggi. Setan yang hadir memutar mata mereka senjata iblis tingkat rendah adalah barang yang tak ternilai harganya. Setidaknya di kota Yansan, inilah yang terjadi. Selain Zunsan di Menking Pain dan tujuh ahli, bahkan beberapa iblis tingkat menengah yang hadir tidak memiliki senjata iblis tingkat rendah untuk digunakan. Bagaimana kamu bisa memiliki senjata iblis tingkat rendah? Reaksi pertama yang Ying Wei adalah tidak percaya. Adik, biarkan aku melihatnya. Saat Luliere sampai di balai lelang, penonton langsung tenang. Namun, mata mereka masih dipenuhi kecurigaan, ketidakpercayaan, dan sedikit keserakahan. Ningki tersenyum dan melepas sarung tangannya. Dia cukup kuat, dan dia juga mendapat dorongan dari cincin Dewa Abadi Kuno. Sarung tangan iblis tempur hanyalah senjata iblis tingkat rendah, yang tidak dapat meningkatkan kekuatan Ningki. Oleh karena itu, dia memilih kombat Demon Armor, kombat Demon Boots, dan kombat Demon Gloves. Setan dari aliansi gunung dan laut yang duduk di dekat Ningki terkejut. Mereka memandang sarung tangan hitam itu dengan tidak percaya. Mungkinkah ini senjata iblis? Uriel mengambil sarung tangan itu dan memeriksanya bersama tuan rumah di platform tinggi. Tiba-tiba, aura penghancur dunia muncul dari War Demon Glove. Wajah semua iblis berubah. Aura ini lebih kuat dari harta rahasia manapun yang pernah mereka lihat. Lumayan, ini memang senjata iblis tingkat rendah. Mata Luliere dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memandang sarung tangan itu dengan kagum dan akhirnya menatap Ningki. Adikku, berapa banyak kristal ajaib yang ingin kamu jual untuk senjata iblis tingkat rendah ini? Hei, berapa banyak yang ingin kamu bayarkan untuk batu iblis kuno ini? Apakah Anda masih ingin menaikkan harga? Ningki memandang Yang Yingwei sambil tersenyum. Setelah jeda, dia menambahkan, mengapa Anda tidak menambahkan 50 ribu kristal ajaib tingkat rendah lagi dan saya akan membiarkan Anda memilikinya. Dia tidak menginginkan batu iblis kuno. Dia ingin membalas dendam padaku karena menaikkan harga resep ramuan. 1916. Haruskah dia menaikkan harga atau tidak? Yang Yingwei ragu-ragu, 250 ribu kristal ajaib tingkat rendah sudah menjadi batas keluarganya. Jika dia melebihi jumlah ini, dia harus membayar sendiri harganya. Jika dia menambahkan 50 ribu dan pihak lain tiba-tiba tidak menginginkan batu ajaib kuno. Jika tidak, akan sulit menenangkannya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Yang Yingwei akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan harga. Dia yakin pihak lain sengaja menaikkan harga untuk membuatnya jijik. Hehe, aku tidak akan menaikkan harganya. Aku akan membiarkanmu menjadi bodoh. Menukar senjata magis tingkat rendah dengan batu ajaib kuno. Apakah kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan? Yang Yingwei memandang Ningki dengan mengejek. Jangan selalu meniru orang lain. Ningki menegurnya dengan cemberut. Dia kemudian mengabaikan Yang Yingwei dan menatap Uriel. Senior, aku bermaksud menukar artefak iblis ini dengan batu iblis kuno dan 8000 kristal ajaib kelas menengah. 8000 kristal ajaib tingkat menengah setara dengan 800000 kristal ajaib tingkat rendah. Setan di aula memandang Ningki dengan iri. Ini adalah contoh klasik menjadi kaya dalam semalam. Namun, kondisinya terlalu keras seseorang harus memiliki senjata sihir tingkat rendah terlebih dahulu. Harga ini masuk akal. Luriere mengangguk tanpa ragu-ragu. Kesepakatan. Apa, dia benar-benar ingin menukar senjata ajaib dengan batu ajaib kuno? Yang Yingwei memandang Ningki dengan tercengang. Dia mengira Ningki akan berdalih dan membiarkan batu ajaib kuno dilelang lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia menjual senjata sihir tingkat rendah begitu saja. Orang ini pasti memiliki lebih dari satu senjata sihir tingkat rendah. Banyak setan menyipitkan mata dan menatap Ningki sambil berpikir. Mereka ingin menyembunyikan keserakahan di mata mereka, tetapi tidak bisa. Ningki tidak peduli dengan pandangan tamak dari iblis-iblis ini. Pelelangan telah selesai. Dia mengikuti Uriel ke belakang panggung aula dan menyerahkan barang-barangnya. Resep ramuan yang rusak, batu iblis kuno, dan 8000 kristal iblis kelas menengah semuanya dimasukkan ke dalam tas spasial Ningki. "Adikku, aku tidak akan mengambil kristal ajaib untuk formula ramuan." Luril berkata sambil tersenyum. Dia sudah memakai sarung tangan iblis tempur, tapi dia belum menyempurnakannya. Kalau begitu, terima kasih, Senior Ningki. Mengangguk sambil tersenyum, Ruriere menilai Ningki, War Demon Armor, dan War Demon Boots tampak seperti pakaian dan sepatu biasa. Selama Ningki mau, mereka tidak akan membocorkan Ki Iblis apapun. Oleh karena itu, Ruriere tidak yakin berapa banyak senjata Iblis yang dimiliki Ningki. Namun, Ruriere memiliki pemikiran yang sama dengan yang lain. Dia percaya bahwa Ningki memiliki lebih dari satu sarung tangan Iblis tempur. Saat ini, tiga sosok berjalan di belakang panggung satu demi satu. Melihat ini, Luliare memperkenalkannya pada Ningki, "Adik, tidakkah kamu ingin menjadi pemurni sihir? Ketiganya adalah master pemurnian iblis di kota Yansan kita." Uriel memperkenalkan mereka bertiga dan Ningki memeriksa atribut mereka pada saat yang bersamaan. Ketiga orang ini bernama Yankodo, Tais, dan Giant Tiger Wolf. Dua yang pertama mungkin berasal dari klan yang menurun, sedangkan serigala harimau raksasa berasal dari suku harimau raksasa. Aura mereka lebih kuat dari dua yang pertama. Mereka bertiga menyapa Ningki sambil tersenyum. Jika bukan karena Luriare sangat menghargai Ningki dan fakta bahwa Ningki baru saja mengeluarkan alat sihir tingkat rendah, mereka bertiga tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyapa Ningki mengingat status mereka yang terhormat. Sebagai pemurni ajaib. Adik Beixuan, kami bertiga telah melihat formula ramuan rusak yang baru saja kamu beli. Tidak ada gunanya, hanya angan-angan untuk berpikir bahwa kamu dapat memurnikan ramuan dengan formula ini. Yang Kodo berkata sambil tersenyum. Ya, dan memurnikan ramuan tidaklah sesederhana itu. Kami hanya dapat memahami triknya setelah bimbingan guru yang cermat. Ucap Tais sambil tersenyum. Serigala harimau raksasa tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit ejekan muncul di mata mereka. Melihat ini, Ningki menatap mereka bertiga sambil tersenyum tipis. Saya hanya berniat mempelajarinya. Mengenai apakah saya bisa memurnikan ramuan atau tidak, saya tidak terlalu peduli. Terima kasih atas pengingat Anda. Melihat Ningki tidak mau mendengarkan, mata yang kodo dan Tais berkilat dingin. Jika bukan karena Luliere, mereka tidak akan mau mengatakan apapun. Anak yang keras kepala. Baiklah, jika kamu menemukan sesuatu, kamu bisa datang dan menanyakan ketiganya. Luliere tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yang kodo, tais, dan serigala macan raksasa menunjukkan sedikit arogansi di wajah mereka. Ningki memandang mereka dan tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian bertiga di masa depan. Mereka bertiga menghina, tapi di permukaan, mereka dengan enggan menyetujui permintaan Luliere. Senior Lu, masih ada yang harus kulakukan. Aku permisi dulu. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Luliere. Luliere juga ingin kembali dan menyempurnakan sarung tangan iblis perang, jadi dia meminta seorang anggota staf untuk mengirim Ningki secara pribadi. Seolah-olah dia telah menerima pengingat Luliere, anggota staf mengirim Ningki ke Aliansi Pegunungan dan Lautan. Sepanjang jalan, Ningki merasakan banyak aura yang memata-matai dirinya. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki ditemani oleh staf Rumah Lelang Gunung Yan, mereka menahan aura mereka. Perlombaan iblis benar-benar mudah. Badai sedang terjadi. Ningki berdiri di pintu masuk aliansi pegunungan dan lautan dan melirik orang-orang yang mengikutinya. Dia menghela nafas, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Di halaman tempat pasukan Brea King Moon berada. Ziking Yue dan yang lainnya belum kembali. Mereka seharusnya masih berada di kota penggarap tersembunyi. Tuan Beixuan. Duo Lu dan dua lainnya dengan cepat datang untuk menyambut Ningki. Ningki mengamati ketiganya. Duo Lu dan dua lainnya masih terlihat sedikit pucat, mungkin efek samping dari eksperimen obat mujarab. Melihat ini, Ningki melemparkan kristal iblis kelas menengah kepada mereka masing-masing dan memasuki rumah. Ini, kristal iblis kelas menengah. Duo Lu dan dua lainnya sedikit terkejut. Mereka dengan hati-hati memeriksa kristal iblis di tangan mereka. Setelah memastikannya beberapa kali, mereka mengangkat kepala dan bertukar pandang. Mereka bisa melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka dengan senang hati menyingkirkan kristal iblis itu dan melihat sekeliling dengan waspada. Kristal Iblis Tingkat Menengah Lord Suan benar-benar memberi kita masing-masing Kristal Iblis Tingkat Menengah. Mereka bertiga menahan kegembiraan mereka. Kristal Iblis Tingkat Menengah setara dengan 100 Kristal Iblis Tingkat Rendah. Di tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak bisa mendapatkan Kristal Iblis Tingkat Rendah sebanyak itu meskipun mereka bekerja keras. Bagaimanapun, status makhluk iblis tidak bisa dibandingkan dengan ras iblis. Melakukan pekerjaan berisiko yang sama, mereka hanya bisa mendapatkan seperlima atau bahkan sepersepuluh dari imbalannya. Mereka bertiga memandang rumah Ningqi dengan rasa terima kasih di mata mereka. Di tempat pelatihan budidaya kelas atas, Ningqi mengeluarkan Batu Iblis Kuno dan menatap wanita di dalamnya. Akhirnya, dia melepaskan Pil Emperor Devouring Dragon yang tidak sabar. Menguasai 1917. Bagaimana guru menjadi seperti ini? Pil Emperor Devouring Dragon menabrak kristal transparan dan menemukan bahwa gadis itu terbungkus dalam kristal. Kekerasan kristal itu di luar dugaannya. Pil Emperor Devouring Dragon, apakah kamu yakin ini tuanmu? Ningqi masih khawatir dan bertanya lagi. Ya, itu dia. Pil Emperor Devouring Dragon memandang wanita di dalam kristal dengan ekspresi rumit. Karena dia telah menyegel sebagian dari ingatannya, dia mengungkapkan lebih banyak ekspresi kekhawatiran saat ini. Hanya ada sedikit kekaguman yang tidak dia temukan tercampur di dalamnya. Tuanmu pasti menjadi seperti ini ketika dia ditekan di penjara abadi oleh Daoyan untuk mencegah dirinya diiblis oleh Ki di sini dan menjadi monster yang kehilangan akal sehatnya, dia menggunakan semua kultivasinya untuk menyegel dirinya sendiri. Kata Ningqi. Pil Emperor Devouring Dragon menghela nafas lega. Dia pernah menjadi master penciptaan sembilan kesengsaraan, jadi dia secara alami tahu apa artinya ini. Dalam jangka waktu tertentu, selama tidak dihancurkan oleh dunia luar, orang yang menyegel dirinya tidak akan mati. Dari permukaan kristal tidak ada tanda-tanda kerusakan, sehingga ia menghela nafas lega karena gurunya masih hidup. Kristal ini dipadatkan oleh kekuatan guru. Dalam kondisiku saat ini, aku khawatir aku tidak bisa menghilangkannya. Kaisar Pilnaga pemakan memandang ke arah Ningki. Biarkan aku mencoba. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri di depan Kristal dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atasnya. Ki Abadi yang samar melonjak. Pil Emperor Devoring Dragon memperhatikan dengan gugup dari samping. Dia takut tindakan Ningki akan mempengaruhi keselamatan tuannya. Beberapa napas kemudian, Kristal itu mulai berubah. Seperti es yang dicairkan oleh hangatnya sinar matahari, ia mulai mencair dari permukaan. Namun, itu tidak berubah menjadi air; sebaliknya, ia berubah menjadi ki dan menghilang ke langit dan bumi. Kaisar Pilnaga yang melahap menahan napas dalam konsentrasi, sangat gugup. Waktu berlalu setelah minum teh, kristal besar itu akhirnya meleleh, hanya menyisakan lapisan tipis di tubuh wanita itu. Kelopak mata wanita yang tadinya tidak bergerak seolah-olah sudah mati tiba-tiba bergerak. Lapisan tipis kristal itu segera pecah terkelupas dari tubuh wanita itu dan menghilang ke dunia. Dia perlahan membuka matanya, tatapannya sedikit tidak fokus, tetapi di saat berikutnya, tatapannya langsung terfokus dan mengungkapkan niat membunuh yang kuat di matanya. Dia langsung menyerang Ningqi. Aura kemuliaan Yuan muncul dari tubuh wanita itu. Kaisar Pil Pemakan Naga telah mati selama lebih dari 300 ribu tahun dan dia telah dijebloskan ke penjara abadi oleh Dewa Langit Dao yang sebelum Kaisar Pil Pemakan Naga menjadi Kaisar Alkimia. Dia telah menyegel dirinya sendiri selama ratusan ribu tahun, namun dia masih mempertahankan kekuatan seorang kemuliaan Yuan. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan tempurnya saat itu mungkin sangat mirip dengan dewa surgawi Daoyan. Menguasai. Kaisar Pilnaga pemakan berteriak tanpa sadar dengan sedikit kecemasan di matanya. Saat itulah wanita itu bereaksi, namun dia sudah bergerak dan tidak bisa menariknya kembali. Ekspresi Ningqi tidak berubah. Dengan jentikan ringan lengan bajunya, serangan wanita itu menghilang tanpa jejak. Mungkin karena gerakannya terlalu besar, tubuh wanita itu jatuh ke pelukan Ningqi. Ekspresi wanita itu sedikit berubah. Dia sudah tahu bahwa Ningqi tidak mempunyai niat jahat terhadapnya. Mengambil beberapa langkah mundur, dia mengalihkan pandangannya ke arah Kaisar Pil Naga Pemakan dengan sedikit kecurigaan di matanya. "Kamu adalah?" "Tuan, aku adalah naga pemakan." Setelah bertahun-tahun, Kaisar Pil Naga Pemakan akhirnya melihat orang yang dia cari. Dia sangat bersemangat. Jika dia tidak menjadi jiwa yang tersisa, dia mungkin akan menangis. Naga pemakan, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Siapa yang membunuhmu? Mata wanita itu bersinar dengan kilatan tajam saat niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memandang Ningqi dengan sangat waspada. Kaisar Pil Naga Pemakan menceritakan seluruh rangkaian kejadian. Ketika dia mendengar bahwa dia telah terluka parah oleh keledai Dewa Surgawi Daoyan untuk menemukannya dan bahwa dia telah menghabiskan umurnya dan mati di Vena Elixir, tetapi karena obsesinya, dia tetap mempertahankan jejaknya. Sisa jiwa, Ekspresi wanita itu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Aku tidak menyangka bertahun-tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Apakah kita sekarang berada di penjara abadi? Mengapa saya tidak bisa merasakan jejak Ki iblis? Wanita itu melihat sekeliling dan sedikit bingung. Ini tidak dianggap sebagai penjara abadi, tapi kita memang berada di penjara abadi. Ning Ki tersenyum. Dia sudah melihat atribut wanita itu. Dia tidak menyangka master kaisar pil naga pemakan memiliki nama sederhana seperti itu. Ye. Tuan muda Beisuan Naga Pemakan mengatakan bahwa Anda juga dijebloskan ke penjara abadi oleh dewa surgawi Daoyan, tetapi mengapa saya tidak dapat melihat kekuatan Anda? Tidak, bahkan ketika saya berada di puncak, saya tidak dapat melihat kekuatan Anda. Rasakan hal ini saat menghadapi dewa surgawi Daoyan. Auramu nampaknya lebih menakutkan daripada. Kamu memandang Ningqi dengan tidak percaya. Karena Daoyan bukan lagi tandinganku. Ningqi tersenyum. Mendengar jawaban ini, Ye menghirup udara dingin di dalam hatinya. Cara dia memandang Ningqi menjadi sangat aneh. Bahkan Kaisar Pil Naga Pemakan pun tercengang. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama ini untuk memperkuat sisa jiwanya, setidaknya sampai dia menemukan tuannya. Oleh karena itu, dia tidak tahu tentang budidaya Ningqi saat ini. Tuan Muda Besuan, apakah Anda sudah mengambil langkah itu? Kamu bertanya dengan bingung. Oh, aku belum. Ningqi tersenyum. Kamu sedikit bingung dan ingin bertanya lebih banyak. Melihat ini, Ningqi segera mengganti topik. Nyonya Ye, mengapa Anda ditekan di penjara abadi oleh Daoyan? Nona Ye, Tepat ketika Kaisar Pil Naga pemakan ingin mengingatkan Ning agar memperhatikan cara dia memanggilnya, gurunya berkata dengan acuh tak acuh, karena aku ingin membunuhnya, tetapi kemampuanku lebih rendah dan aku dilempar ke sini. Untungnya, milikku reaksinya sangat cepat, jadi saya tidak di iblis. Anda tidak tahu, ada tujuh atau delapan orang yang ditekan bersama saya. Mereka memiliki tujuan yang sama dengan saya, untuk membunuh Daoyan. Setelah dijebloskan ke penjara abadi, mereka segera diserang oleh energi iblis. Seolah-olah mereka sudah gila, mereka menyerang bangsanya sendiri dan membunuh satu sama lain. Jika saya tidak segera menyegel mereka, saya khawatir saya akan mati di tangan mereka. Kaisar Langit Daoyan telah memerintah daratan tengah selama bertahun-tahun. Apakah kalian membunuhnya secara tiba-tiba? Apakah ada seseorang di belakang kalian? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Kenapa kamu menanyakan ini? Kamu memandang Ningki dengan sedikit kecurigaan di matanya. Apakah kamu dikirim oleh Daoyan? Haha, menurutmu Daoyan tidak tahu kenapa kalian ingin membunuhnya. Apakah Anda perlu mengirim seseorang untuk bertanya? Saya hanya ingin memastikannya. Ningqi tersenyum tipis. Kamu dan para penggarap yang membunuh Kaisar Langit Daoyan seharusnya menjadi bayangan yang ditinggalkan oleh enam kecil. Itu benar. Pernahkah kamu mendengar tentang Naga Langit kuno? Sekte saya diwarisi dari Naga Langit kuno. Sejak saya masih muda, tuan saya memberitahu saya bahwa kami dilahirkan untuk membunuh Daoyan. Sedangkan yang lainnya, saya tidak pernah menanyakan alasannya. Kata Yesi. Tidak heran kamu menamainya Naga Pemakan. Daoyan Melahap, naga itu. 1918 Melihat Ningki mengobrol dengan tuannya, Kaisar Pil Pemakan Naga merasa sedikit tidak nyaman. Ningki memperhatikan suasana hatinya dan tersenyum, kalian berdua sudah bertahun-tahun tidak bertemu, pasti ada banyak hal yang perlu kalian bicarakan. Saya akan mempelajari resep pil di samping, kalian berdua lakukan sesukamu. Kemudian, dia mengeluarkan resep pil klan iblis yang rusak dan mempelajarinya dengan cermat. Kaisar pil naga yang melahap melihat bahwa Ningki sangat bijaksana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan rasa terima kasih. Lalu, dia menatap Ye. Kamu menghela nafas dengan kultivasimu. Saat itu, hidup sampai sekarang tidak akan menjadi masalah. Mengapa kamu begitu bodoh, Tuan? Saya, Ningki, melambaikan tangannya dan segera menutup telinganya. Kata-kata Kaisar Pil Pemakan Naga selanjutnya akan sangat lembek. Ningki tidak memiliki hobi menguping. Beberapa jam kemudian, Kenangan Ye dan Kaisar Pil Pemakan Naga sepertinya telah berakhir. Keduanya melihat Ningki mengerutkan kening dan berpikir keras, "Jadi, mereka datang." Teknik alkimia Kaisar Pil Naga melahap sangat mendalam. Jika bukan karena keunikan Ningqi dan fakta bahwa dia memiliki tungku pil Tai Sang Lao jun, dia tidak akan jauh berbeda dari kaisar pil naga pemakan di puncaknya. Selanjutnya, teknik alkimianya diajarkan oleh Ye. Bisa dibilang ketiga orang yang hadir semuanya adalah Grandmaster di bidang ini. Ketiga kaisar pil berkumpul untuk mempelajari resep pil iblis yang rusak. Pada saat yang sama, Ningqi membeli banyak ramuan abadi dan obat-obatan roh dari Mall pembantaian naga untuk bereksperimen. Beberapa bulan kemudian, seharusnya seperti ini, lihat. Kaisar pil pemakan naga sedikit bangga. Ledakan dia hanya merasa bangga selama beberapa detik, ketika kuali yang ditukarkan Ningki dari Mal dengan kristal pembunuh Naga langsung meledak. Ini Kaisar Pil Pemakan Naga memandang Ye dengan rasa malu. "Gagal itu normal, lanjutkan!" Kamu tersenyum tipis. Dia juga memiliki kuali di depannya, mungkin karena dia telah disegel selama bertahun-tahun. Teknik alkimianya agak berkarat pada awalnya, namun setelah beberapa hari, tekniknya berangsur-angsur kembali. Setidaknya dia tidak menemukan ledakan kuali seperti Kaisar Pil Pemakan Naga. Tiga kepala lebih baik dari Sugi Liang, belum lagi ketiganya adalah tokoh tingkat Grandmaster dalam Dao Alkimia. Hanya butuh tiga tahun sampai resep pil iblis Ningqi yang rusak akhirnya membaik. Ketika dia menggunakan ki iblis untuk memurnikan pil, pil hitam bundar terbang keluar dari tungku pil dan mendarat di tangan Ningqi. Ki iblis pada ramuan ini sangat kental, jadi pasti bermutu tinggi. Namun, hanya ras iblis yang dapat mengkonsumsinya. Tuan Muda Xuan, aku lupa bertanya padamu, ki iblis di tubuhmu sangat kental, tapi kenapa itu tidak mempengaruhi pikiranmu? Kamu melihat ramuan itu dan kagum pada awalnya. Kemudian, dia menjadi sedikit tertarik dengan situasi Ningki. Saya memiliki metode kultivasi khusus. Ningki tersenyum dan melihat pil di depannya. Kamu telah mengatakan bahwa itu bermutu tinggi, tetapi kenyataannya, itu hanya menurut standar daratan tengah. Obat mujarab ini dievaluasi oleh sistem sebagai pil kekosongan tingkat menengah. Nama obat mujarab itu adalah pil penempaan tubuh iblis kekuatan. Pil penempa tubuh iblis kekuatan seharusnya sangat sesuai dengan keadaanku saat ini. Meskipun rumput spiritual yang digunakan mahal, mungkin aku bisa menemukannya di kota gunung Yan. Jika aku bisa membelinya dengan kristal iblis, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Masalah aku harus menyimpan kristal pembunuh naga untuk nanti, ketika aku kembali ke Gunung Fangchun. Ningki berpikir dalam hati, dia bisa menggunakan pil penempaan tubuh iblis kekuatan dengan ki iblis yang kental di kota penggarap tersembunyi untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jika dia memiliki cukup kristal iblis, dia bisa tinggal di kota penggarap tersembunyi dan terus meminum pil penempat tubuh iblis kekuatan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam kesengsaraan ke-8. Namun, ada premis lain. Ki iblis di kota penggarap tersembunyi setidaknya harus setebal yang ada di negeri iblis. Jika tidak setebal tanah iblis, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Kalau tidak, itu tidak akan cukup baginya untuk menyerap. Tanah iblis tidak memiliki pemilik, tetapi kota penggarap tersembunyi dibuka oleh Raja Iblis Pain. Jika ada pusaran seperti sebelumnya, itu akan menarik perhatian dan ditemukan oleh Raja Iblis Pain. Ningki tidak terlalu percaya diri untuk bertahan hidup di tangan ahli tahap iblis bumi. Metode budidaya khusus. Matamu berbinar. Nona Ye, apakah kamu ingin belajar? Saya bisa mengajarimu. Ningki berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Tuan Muda Suan. Kamu dengan cepat mengangguk. Dia terkejut dengan kemurahan hati Ningki. Dia tidak tahu bahwa metode budidaya ini juga diperas oleh Ningki dari keledai kecil yang keras kepala. Satu tahun kemudian, Kaisar Pilnaga pemakan merasa sangat bosan dan menatap kosong ke arah Ningki dan Ye. Keduanya duduk berhadap-hadapan, tubuh Ningki terus-menerus memancarkan Ki Iblis, sementara Ye menyerap Ki Iblis. Kulitnya berkedip-kedip dengan cahaya hitam samar. Hanya dalam satu tahun, dia menyadari bahwa penampilan tuannya telah sedikit berubah. Dia menjadi agak jahat. Kaisar Pilnaga yang melahap tidak tahu apakah perubahan ini baik atau buruk. Dia sangat khawatir, tetapi ketika dia memikirkan tiga hasil di penjara abadi dia akan terkorosi oleh ki iblis, melahap ki iblis, atau menyegel dirinya sendiri. Jika dia punya pilihan, dia tentu akan memilih opsi kedua. Satu tahun lagi telah berlalu. Tubuh Ye tiba-tiba memancarkan beberapa pilar cahaya hitam. Pilar cahaya ini berangsur-angsur mengembun dan kembali ke tubuh Ye. Ki iblis samar-samar berdesir di kulit Ye. Dia perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Dia tersenyum dan berkata kepada Ningqi, Terima kasih banyak, Tuan Muda Suan. Sekarang, tubuh emas leluhur iblismu telah terbentuk. Fisikmu seharusnya meningkat pesat, bukan? Anda tidak perlu khawatir tentang ki iblis yang merusak pikiran Anda lagi. Ning, ki tersenyum. Tidak buruk. Awalnya, ki iblis memberiku perasaan diserang, tapi sekarang ia sangat patuh. Ia telah menyatu dengan energi ciptaanku. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Kamu mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian mengepalkan tangannya, menghasilkan suara berderit. Kekuatanku meningkat lebih dari dua kali lipat. Dia sangat terkejut. Mata Kaisar Pilnaga yang melahap memancarkan sedikit rasa iri. Dia hanya tersisa dengan sisa jiwa dan tidak dapat mengembangkan metode kultivasi ini. "Nona Ye, saya akan meninggalkan tempat ini. Anda dapat memasuki domain keberuntungan saya terlebih dahulu." kata Ningki. Dia berhenti dan menatap Kaisar Pilnaga yang memangsa, "Domain keberuntunganmu, aku akan mengembalikannya kepada tuanmu." "Bagaimana? Terima kasih banyak." Kaisar Pilnaga yang melahap buru-buru menangkupkan tinjunya. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Ningqi tersenyum. Masalah ini akhirnya berakhir. Di masa depan, dia tidak perlu membawa serta Kaisar Pil Naga pemakan. Dia memisahkan domain keberuntungan dari Kaisar Pil pemakan naga dan membiarkan Ye memperbaikinya lagi. Setelah dia selesai menyempurnakannya, Ningqi memasukkan Ye ke dalam domain keberuntungan miliknya dan kembali ke halaman tempat tim Breaking Moon berada dari tempat latihan budidaya teratas. Kamu keluar dari domain keberuntungan Ningqi. Dia bisa merasakan Ki iblis yang samar di udara. Dia tahu bahwa ini adalah penjara abadi. Nona Ye, saya akan pergi ke rumah lelang. Apakah anda ikut dengan saya atau tetap di sini? Ning bertanya. Aku ikut denganmu. 1919. Ketika Ning keluar dari kamar, Duo Lu dan dua lainnya sedang berjaga di pintu. Ketika mereka melihat seorang wanita di belakang Ning mereka tercengang. Lalu, mereka saling memandang dengan kaget. Mengapa ada wanita lain di ruangan itu? Mungkinkah dia menyelinap masuk? Tapi selama ini mereka berjaga di depan pintu. Tuan Bei kami. Dua lu dan dua lainnya menunjukkan ekspresi malu di wajah mereka saat mereka menatap Ye dengan penuh kebencian. Ningki tersenyum dan berkata, "Saya memberi Anda masing-masing kristal iblis kelas menengah. Bukankah itu cukup? Apa yang kamu tunggu di depan pintu? Saya ingat ada orang yang menjual sumber daya budidaya di Liga Pegunungan dan Lautan, bukan? Mengapa kalian tidak menukar kristal iblis dengan sumber daya budidaya dan meningkatkan budidaya kalian?" Hah. Ketiganya tercengang. Saat mereka pulih, Ningki sudah meninggalkan halaman bersama Ye. Dalam perjalanan, sekelompok kecil setan melihat Ningki dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan memandangnya dengan hormat. Pada saat yang sama, mereka dengan penasaran melihat wajah Ye yang tidak dikenalnya. Namun, ada juga beberapa iblis yang memperlihatkan ekspresi ngeri dan menatap Ye dengan mata tertutup lidah. Mereka pernah menghadiri pelelangan, jadi mereka tentu tahu siapa Ye. Berjalan keluar dari liga pegunungan dan lautan, Ningki memperhatikan bahwa iblis dengan niat buruk belum pergi. Segera, mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari bayang-bayang. Ningki tersenyum, tidak mempermasalahkannya. Rumah lelang Gunung Yan. Ruliere tersenyum dengan tangan di belakang punggungnya. Staf dan tamu di dekatnya membungkuk hormat ketika mereka melihatnya. Kemudian mata mereka tertuju pada telapak tangan Ruliere, dan sedikit rasa iri muncul di mata mereka. Saat ini, dia mengenakan sarung tinju hitam. Kadang-kadang, jejak samar ki iblis akan bocor, dan kekuatan yang terkandung dalam ki iblis membuat iblis di dekatnya ketakutan. Dalam beberapa hari, Ruliere telah sepenuhnya menyempurnakan sarung tangan perang iblis. Lord Ruliere, apakah bahan alkimia yang kami minta sudah tiba? yang Kedo, Tais, dan Great Tiger serta Grey Wolf berjalan ke rumah lelang gunung Yan satu demi satu. Mereka kebetulan melihat Ruliere, si pamer tua, berkeliaran di aula di lantai pertama. Mereka bertiga melirik sarung tangan di tangan Ruliere, dan jejak keserakahan muncul di kedalaman mata mereka. Namun, mereka tahu bahwa tidak ada iblis di kota gunung Yan yang berani mengincar Uriel. Bagaimanapun juga, adik laki-lakinya, Raja Iblis Sun San adalah leluhur lama tahap Iblis Bumi. Kamu di sini, barangnya baru saja tiba. Seperti yang kita sepakati sebelumnya, saya akan memberi Anda 80% keuntungan. Sedangkan 20% sisanya, rumah lelang gunung yang saya akan menyimpannya untuk dijual. Luril berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia melihat ke arah pintu dan tertawa keras. Saudara Suan, apakah kamu di sini untuk menjual sesuatu lagi? Itu adalah ras iblis hitam utara. Mengapa dia datang ke rumah lelang gunung Nian lagi? Kudengar terakhir kali dia menjual alat iblis kualitas rendah, dia mendapatkan 8.000 kristal iblis kualitas menengah. Itu berarti 800.000 kristal iblis kualitas rendah. Jika itu aku, aku akan tinggal di kota penggarap tersembunyi dan tidak keluar. Cih, beberapa kursi terbaik di kota penggarap tersembunyi berharga 10 kristal iblis kualitas menengah sehari. 8.000 kristal iblis kualitas menengah hanya bisa bertahan selama 2 tahun kursi itu selalu ditempati oleh tokoh-tokoh berpengaruh di kota gunung yang kita, kan? Sulit untuk tinggal di sana meskipun Anda memiliki kristal iblis. Setan-setan di aula lantai pertama semuanya memandang Ningki dengan iri dan cemburu. Beberapa murid keluarga yang memandang Ningki dengan kebencian. Ningki telah mengalahkan Yang Gou, jadi murid-murid keluarga yang selalu diam-diam ditunjuk dan dibicarakan ketika mereka keluar. Ketika mereka bertemu iblis dengan status tidak lebih rendah dari keluarga Yang, mereka bahkan akan mengejek mereka di depan wajah mereka. Mereka menaruh kebencian ini pada Ningki. Senior, kali ini aku di sini untuk membeli sesuatu. Ningqi melirik Yang Kedo dan dua lainnya sebelum tersenyum pada Lurier. Kamu berdiri di belakang Ningqi dan melirik iblis yang hadir. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Yang Kedo dan yang lainnya. Ini karena orang-orang ini memberinya perasaan yang sangat tak terduga. Mereka jauh lebih kuat dari Daoyan. Meskipun Ningqi telah memberitahunya bahwa penjara abadi lebih kuat dari benua tengah, perasaannya masih sangat berbeda ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Membeli sesuatu. Tidak apa-apa. Mata Lurier sedikit berbinar. Dia tahu bahwa Ningki memiliki 800.000 ribu kristal iblis berkualitas rendah di tubuhnya. Jika dia menghabiskan semuanya di rumah lelang Gunung Yan, itu sama dengan mendapatkan kembali uang yang dia habiskan untuk alat iblis berkualitas rendah. Apa yang ingin kamu beli, adikku? Luril berkata sambil tersenyum. Rumput roh dan tumbuhan yang digunakan untuk alkimia. Ningki tersenyum. Cih. Harimau dan serigala raksasa tidak bisa menahan cibiran. Melihat Ningki dan Uriel menatapnya, Macan dan serigala raksasa menegakkan wajah mereka dan berkata kepada Ningqi dengan sungguh-sungguh, "Adik Beixuan, jika kamu tidak memiliki resep pil, tidak peduli berapa banyak ramuan roh dan obat roh yang kamu beli, kamu tidak akan bisa memurnikan pil. Ini adalah pemborosan kristal iblis." Jejak ejekan muncul di mata Ye. Sebelumnya, dia telah mempelajari resep pil iblis yang tidak lengkap dengan Ningqi dan pil Emperor Devouring Dragon. Secara alami, dia tahu bahwa keterampilan alkimia Ningqi telah mencapai puncak benua tengah. Di penjara abadi, dia tidak akan lemah, bukan? Benar. Adik Beixuan, jika kamu menggigit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah, kamu mungkin tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak. Yang kedua berkata dengan nada serius. Taiyi mengangguk. Setan-setan di dekatnya mengerti, jadi orang ini berencana menjadi ahli pemurnian iblis. Pantas saja dia membeli resep pil yang tidak lengkap. Memikirkan hal ini, mereka memandang Ningki dengan mengejek. Sekarang tiga ahli pemurnian iblis besar dari kota gunung yang telah mengisyaratkan bahwa Ningki tidak dapat memurnikan pil, penilaian mereka secara alami benar. Selain itu, semua orang tahu bahwa sangat sulit untuk menjadi ahli pemurnian iblis dan membutuhkan banyak usaha. Jika seseorang mempelajari jalur ini secara membabi buta, budidayanya mungkin akan mandek. Senior, aku ingin tahu berapa banyak kristal iblis yang akan dibayar oleh rumah lelang gunung yang milikmu untuk pil ini. Ningki mengeluarkan pil pengasah tubuh iblis kekuatan. Aroma samar tercium. Ketika iblis di aula mencium aroma ini, mereka tanpa sadar melihat pil pengasah tubuh iblis kekuatan. Mereka agak curiga, mungkinkah pil ini dimurnikan olehnya? Ini, Luril terdiam sesaat, lalu meminum pilnya. Pil kosong kelas menengah, pil pengasah tubuh iblis kekuatan. Ningki berkata sambil tersenyum, "Pil pengasah tubuh iblis kekuatan yang kedua dan dua lainnya sedikit terkejut. Mata mereka menunjukkan sedikit kontemplasi, seolah-olah mereka sedang mengingat sesuatu. Tiba-tiba, mereka saling memandang dengan tidak percaya. Kemudian, mereka tiba-tiba melihat ke arah Ningki dan bertanya, 'Menurutmu, pil apa ini?' Pil pengasah tubuh iblis kekuatan." Ningki berkata dengan ringan itu tidak mungkin pil pengasah tubuh iblis kekuatan. Yang Kedo menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. "Apa maksudmu? Mengapa Anda mengatakan bahwa pil ini tidak bisa menjadi pil pengasah tubuh iblis kekuatan?" Lurier memandang Yang Kedo. Karena pil pengasah tubuh iblis kekuatan telah hilang selama bertahun-tahun. 30 juta tahun yang lalu, pil ini dulunya adalah pil dasar terbaik. 1920. Pil pendirian yayasan yang terbaik. Kruril membeku sesaat, tatapan aneh di matanya. Ketika iblis di dekatnya mendengar kata-kata harimau dan serigala raksasa, cara mereka memandang pil penempat tubuh iblis kekuatan berubah secara dramatis. Pil pendirian yayasan bukanlah satu jenis pil. Ada tujuh atau delapan jenis pil pendirian yayasan yang populer, mulai dari pil void tingkat rendah hingga pil void tingkat tertinggi. Tidak peduli yang mana pil itu, harganya sangat tinggi, setidaknya 50% lebih mahal daripada pil lain dengan kualitas yang sama. Ini karena efeknya adalah meningkatkan kekuatan fisik dan bakat iblis muda, serta menghilangkan kotoran dari tubuh setiap suku dan klan besar memiliki permintaan yang besar terhadap pil pendirian yayasan. Ketika iblis yang sombong masih muda, jumlah pil pendirian yayasan dan tingkat pil pendirian yayasan yang mereka minum pada dasarnya akan meningkatkan potensi mereka dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang hanya meminum sejumlah kecil pil pendirian yayasan. Ruril bukanlah ahli pemurnian iblis, dia juga belum hidup selama 30 juta tahun, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang pil penempat tubuh iblis kekuatan. Tidak, jika itu benar-benar pil penempat tubuh iblis kekuatan, itu hanya pil void kelas menengah. Bagaimana itu bisa menjadi pil pendirian yayasan yang terbaik? Ruril bereaksi. Karena biaya pemurnian dari pil pengasah tubuh iblis kekuatan adalah yang terendah, efeknya 20 hingga 30 persen lebih kuat daripada pil void kelas menengah lainnya. Oleh karena itu, pada saat itu, selain suku teratas, suku biasa, dan kota besar pada dasarnya mengedarkan pil pengasah tubuh iblis. Semua master pemurnian iblis hebat juga menyempurnakan pil pengasah tubuh iblis. Saya mengetahui hal ini dari sebuah buku kuno di kamar majikan saya ketika saya masih muda. Kata Yan Kedo. Setelah jeda, dia melirik Ningki dan kemudian berkata kepada Ruril, saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan pil ini, tapi saya yakin itu bukan pil penempat tubuh iblis kekuatan. Bagaimana bisa pil yang telah hilang selama bertahun-tahun muncul di tangannya? Adik Beixuan, bagaimana menurutmu? Ruril memandang Ningki. Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Apakah kalian bertiga sudah lupa? Formula pil rusak yang saya beli di rumah lelang Gunung Yan beberapa hari yang lalu. Apa? Mereka bertiga saling memandang dan kemudian menatap Ningqi dengan tidak percaya. Badai muncul di hati mereka. Itu tidak mungkin. Formula pil itu sudah rusak sedemikian rupa. Bahkan jika kamu telah menguji dan menemukan ramuan roh dan obat-obatan roh yang hilang, masih mustahil untuk menggunakannya dalam waktu sesingkat itu. Suara kertakan gigi terdengar dari belakang Ningqi. Yang Yingwei menatap Ningqi dengan ekspresi enggan. Dia tidak percaya bahwa Ningqi dapat memahami apapun dari formula pil itu. Kalau tidak, bukankah dia akan melewatkan peluang besar? Saat itu, dia adalah satu dari dua orang di aula lelang yang mengajukan penawaran. "Haha, jika kamu menambahkan 100 kristal ajaib tingkat rendah lagi, aku mungkin akan memberikan resep ini kepadamu." "Sayang sekali." Ningqi menertawakan Yang Yingwei. "Anda." Yang Yingwei sangat marah hingga hatinya sakit. Kami bertiga telah berulang kali memeriksa resep pil itu benar-benar tidak ada nilainya. Bahkan jika kami berhasil menemukan sesuatu, itu tidak akan memakan waktu hanya beberapa hari. Kata Harimau Raksasa dan Chang Lang dengan ekspresi marah. Jika formula pil yang mereka tinggalkan benar-benar digunakan oleh pihak lain untuk menyempurnakan pil tempering tubuh iblis kekuatan, bukankah itu berarti mereka bertiga buta? Ini merupakan pukulan besar bagi reputasi ketiganya. Apakah itu pil pendirian yayasan atau bukan, kita akan mengetahuinya setelah kita mencobanya. Adik Beixuan, bagaimana menurutmu? Luril memandang Ningki dengan ekspresi serius. Jika pil ini benar-benar pil penempat tubuh iblis kekuatan yang telah lama hilang, itu berarti akan ada satu lagi pil pendirian yayasan di dunia. Hal ini cukup untuk membuat khawatir suku-suku teratas itu. Pada saat itu, mereka mungkin akan mengirim orang ke kota Yansan untuk mendapatkan pil ini. Tentu. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Itu hebat. Lurier melihat sekeliling, menunjuk ke suatu tempat secara acak dan berkata, Kamu, kemarilah. Iblis yang ditunjuk tidak memiliki kultivasi yang tinggi, mirip dengan si King Yue dan yang lainnya. Dia menatap Lurier dengan tatapan kosong. Setelah memastikan bahwa Lurier memanggilnya, dia segera berlari ke arah Lurier dan menatap pil power Demon Body Tempering dengan mata bersinar. Telanlah. Lurier melemparkannya padanya. Setan itu mengambil pil itu dan segera menelannya. Semua orang menatapnya, terutama Yang Kedo, Yang Yingwei, dan yang lainnya. Mereka tidak berani bersantai sama sekali. Pada saat yang sama, mereka menatap Ningqi, takut dia akan melakukan sesuatu secara diam-diam. Pada awalnya, tidak ada perubahan pada tubuh iblis itu. Namun, setelah beberapa saat, semua orang menyadari bahwa aura iblis di sekitar mulai melonjak secara tidak normal. Kemudian, pusaran air kecil muncul di atas kepala iblis itu. Aura iblis yang tak ada habisnya mengalir ke atas kepalanya, dan banyak garis hitam muncul di kulitnya seperti rune yang mengembara. Hanya dalam waktu singkat, aura iblis ini bahkan lebih kental dari sebelumnya. Dia membuka matanya dengan kejutan yang menyenangkan dan menatap Ruril. Tuan Ruril, ini memang pil pendirian yayasan. Dan efeknya jauh lebih baik daripada pil tempering tubuh api pucat. Pil tempering tubuh api pucat adalah pil kekosongan kelas menengah, salah satu pil pendirian yayasan. Ketika yang kedua dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi sangat jelek. Ini karena pil tempering tubuh api pucat di kota Yansan pada dasarnya dibuat oleh ketiga orang ini. Hahaha. Lurier tertawa tiga kali dan menatap Ningki dengan tatapan berapi-api. Adik, dari mana kamu mendapatkan pil ramuan ini? Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ningki. Bahkan jika resep pil obat mujarab tidak rusak, Ningki bukanlah ahli pemurnian iblis. Bagaimana dia bisa menyempurnakannya? Terlebih lagi, Ningki telah membeli resep pil obat mujarab yang rusak hari itu. Bahkan Lurier sendiri merasa itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Jika seseorang benar-benar dapat meneliti sesuatu darinya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun, bukan? Ningki melihat bahwa Lurier tidak mempercayainya, jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengingatkannya, Senior, saya di sini untuk membeli ramuan spiritual dan ramuan hari ini. Ya, kalau begitu mari kita bicarakan ini nanti. Kali ini, sejumlah ramuan dan ramuan spiritual telah tiba. Yang mana yang ingin Anda beli? Ikut denganku. Lurier tersenyum dan mengangguk. Dia melirik Ye, yang berdiri di belakang Ningki tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, matanya bersinar. Dia tidak memperhatikan wanita yang memancarkan aura setan samar sekarang setelah dia melihatnya dia menyadari bahwa penampilannya 80 hingga 90% mirip dengan keberadaan asing yang tersegel sendiri di batu iblis kuno yang dibeli Ningki dia terkejut yang kedodan yang lainnya tidak menyadarinya mereka masih tenggelam dalam keterkejutan atas kemunculan kembali pil tempering tubuh iblis kekuatan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan rumah lelang yansan perbendaharaan dalam perjalanan, Lurier memberitahu Ningki bahwa selain beberapa ramuan dan ramuan spiritual yang dia simpan untuk dirinya sendiri, sebagian besar ramuan dan ramuan spiritual dijual ke Yang Kedo dan yang lainnya. Ada juga beberapa klan lain, seperti klan Yang Yang Yingwei. Meskipun mereka tidak memiliki ahli pemurnian iblis di klan mereka, semua orang tahu bahwa klan seperti ini pasti akan secara diam-diam memelihara ahli pemurnian iblis mereka sendiri. Hal ini membutuhkan sejumlah besar ramuan spiritual dan ramuan untuk mendukungnya.